Welcome to my channel. Ini adalah weekend morning routine. Selama di rumah aja. Dan aku tadi udah sholat subuh di masjid. Terus habis itu aku tidur lagi. Jadi kebetulan aku tadi gak ngerekam sholat waktu subuhnya. Oke, sekarang aku bangun sekitar jam 5-an. Biasanya tuh kalau aku udah bangun itu, aku langsung matiin semua yang ada di kamar aku. Mulai dari AC, lampu LED ku gitu guys. Terus okay, yang satunya itu ada yang warna merah ya. Jadi emang yang sebelah sananya sensornya itu agak ketinggian naruhnya. Jadi aku harus belanja dari store dulu baru bisa matiin lampu LED yang satunya gitu guys. Jadi setelah semuanya beres di kamar aku langsung turun ke bawah. Kemudian aku minum air putih. Jadi kan juga harus minum air putih karena manfaatnya banyak banget. Setelah bangun tidur, terus minum air putih. Salah satunya itu bisa melancarkan pencernaan, menjaga keseimbangan suhu tubuh, hingga bisa membantu ginjal untuk membersihkan kotoran dari dalam tubuh. Jadi aku rutin banget yang namanya setelah bangun tidur langsung minum air putih, entah itu banyak atau sedikit gitu. Bahkan ini bisa membuat aku setiap hari BAP di pagi hari. Kemudian aku langsung mandi, ganti baju, kemudian langsung makan. Dan ini kebetulan banget yang bagian masak di rumah datangnya telat. Jadi ini aku menjanggal perutku dengan kentang goreng gitu guys. Sebenarnya aku juga nggak pandai masak sih. Jadi potongnya salah-salah, lama juga ngerjainnya, padahal cuma potong-potong aja. Hasil potongan kentangnya aku taruh di panci biar luasa gitu buat ocok-ocoknya. Terus ntar tinggal kasih garam atau tepung, selesai deh, tinggal goreng. Di sini aku pakai alat ala-ala milenial gitu. Jadi namanya tuh air fryer. Jadi ini adalah alat yang bisa goreng plus bakar tanpa minyak gitu. Ntar cuma dia terus suhu plus timernya sudah tinggal. Ntar juga kalau misalnya dia selesai, ntar kayak bunyi ting gitu. Okay, ini dia skincare aku. Aku lebih suka skincarean sih daripada harus make up. Jadi kalau lagi di rumah aja kayak gini, biasanya tuh aku cukup hanya skincare aja plus pakai lip cream atau pakai lip tint. Karena biar kelihatan nggak kusam gitu dan dianggap udah mandi. Kalau misalnya kita nggak pakai lip cream atau lip tint tuh kayak kusam banget gitu kan, kayak pucat gitu. Jadi kayak nggak dianggap belum mandi. Oh iya, kalian jangan salfok sama rak make up yang di samping. Jadi make up plus skincare aku semuanya tuh ada di lantai bawah. Jadi kayak lantai 2 itu benar-benar cuma kamar plus barang-barang pribadi kayak buku-buku gitu. Jadi kalau misalnya rak baju sih ada di bawah juga sih. Oh ya, untuk skincare aku juga gitu-gitu aja sih, nggak ada yang spesial banget. Tapi jujur ya, kalau misalnya kalian punya rekomendasi eye cream buat aku yang ampuh yang bisa memperbaiki kantong mata plus mata panda. Soalnya tuh banyak banget, ya banget produk yang udah aku coba, tapi nggak ada yang ngaruh sama aku. Kalau misalnya untuk kantong matanya sih iya, tapi untuk mata pandanya, jadi belum ada yang ngaruh. Jadi tetap hitam gitu mata panda aku gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya rekomendasi, kalian tulis juga di bawah komentar. Okay? Thank you. Thank you.
udah selesai skincarean. Jadi kalau misalnya skincarean atau makan itu tergantung juga sih, bisa skincarean dulu, bisa makan dulu gitu. Jadi tergantung perut. Jadi tergantung kalau misalnya kelaparan banget gitu, ya makan dulu, abis itu skincarean gitu. Nah, berhubung hari ini lagi libur ya kan, jadi biasanya tuh kalau libur itu aku selesai skincarean udah makan, di sini aku nganterin ibu aku ke pasar atau ke bank, atau kita lagi beli-beli sesuatu gitu ke Carrefour atau ke Super Indo, karena juga ke Informa gitu sih. Nah, kalau misalnya di hari biasa ya, itu ya udah setelah skincarean, makan, udah selesai, udah ready semuanya, baru ke kamar lagi untuk kuliah online gitu sih. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kalian udah nonton video aku sampai selesai. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oke, bye.